ini ku akan melindungi kota dan bertahan dari serangan Skibi di toilet dengan menjadi kameramen di Roblox. Let's go guys, gue jadi kameramen. Wih. Ini bisa kayak gini, kocak banget apa anda. Oke, hari ini gue akan mencoba untuk bertahan dari wave Skibi di toilet. Gue akan mencoba sampai 100 wave. Apakah gue bisa? Di sini ada mode-modenya ya. Gue mulai yang ini aja, siege mode. Ini yang lain di sini nggak tahu ya apa ya. Gue nggak tahu. Jadi kita mulai aja dulu. Oke, bisa. Ternyata tadi DC ya. Oke, di sini kita dapat bantuan dari kameramen A dan kameramen Joe. Joe, hello. This is ngomong apa tadi? Gua belum baca, woi. Oke, intinya kita harus mengalahkan tiap Skibi di toilet yang kita lihat ya. Oke, katanya akan banyak ada Skibi di toilet yang datang ya. Ini dia, udah baru muncul mereka, cuy. Tapi mukanya family friendly ya. Muka Roblox senyum, cuy, kuning. Tapi punya dagger juga. Woi, bisa di flash. Bisa di flash tadi. Bentar. Wait. Yo. Yo. Oke, jangan pakai pistol ya. Kita pakai pistol aja. Kita punya pistol di sini. Bisa di flash. Wait. Astaga, mati dong. Tapi kamu masih hidup. Oke, gua mau coba nge-flash, woy. Coba flash. Aduh, gak keburu. Tuh, bisa nge-flash untuk instant kill, tapi susah ya. Tapi gak dapat duit. Ya, gak dapat duit. Percuma juga dong kalau gak dapet duit. Ada toilet polisi, cuy. Wah, mereka bisa nembak ya. Bahaya, bahaya. Hah, ada toilet yang kuat datang. Dia punya banyak darah. Mana toilet kuatnya? Aduh, kameramen A mati. No, kameramen A. Ada airdrop. Apa nih airdrop? Wih, senjata, cuy. Wah, senjata apa nih? Betul, ini juga ada airdrop lagi. Kau lihat gua. Wih, dang, cuy. Tapi ini sih, ini senjata apa nih? Coba ya. Wave-nya nggak selesai-selesai, cuy. Dari suaranya sih dia di belakang sini ya. Tapi nggak ada tuh. Di atas sana, cuy. Ah, jatuh loh. Oke. Ternyata ini yang gede ya. Baru damage ini senjata. Kecil banget damage-nya, woy. Oh, yaudah kita pakai pistol lagi aja. Betul, kita harus di wave 5 ya. Di kiri bawah ada wave ya, ternyata. Oke. Buka. Aduh. No, all players died. Yah, kita kalah, cuy. Semua kameramennya mati. Wait, gue kan udah punya 29 duit ya. Mungkin gue bisa beli sesuatu kali ya. Parasite cannon. Anti parasite cannon. Oh, ternyata ini tadi senjata yang tadi ya. Tapi itu bukan buat ngedamage emang. Gue coba beli AK-47 deh. Coba kita mulai aja dulu deh. Oh, mungkin pas mulai baru bisa beli kali ya senjatanya. Masih nggak bisa, cuy. Ya, masih nggak bisa. Udahlah, kita punya roket BTW sekarang. Iya. Ada yang gede di sana. Nembak. Mantap. Gila, udah punya roket sekarang, cuy. Ini apa nih? Gua dapat toilet transmitter. Ini kamera toiletnya ngapain? Wah, meledak. Gila, bisa meledak nih dong. Get edges. Ini baru keren. Ada airdrop lagi. Spy drop. Dapat apa sekarang? Astaga, meledak. Kena scam gua. Ada bayangan ini lagi nih. Supply drop lagi nih. Ada tiga. Wah, di atas ada tiga, cuy. Aku juga mau. Terbuka, dapat apa ini? Wah, dapat senjata ini lagi, cuy. Ini kayaknya buat ini deh, nyelamatin kameramen yang kehack. Nggak tahu deh. Coba ini apa? Nail gun. Wow, ini baru senjata nih. Bisa dapat senjata kehack itu dari supply drop ya. Sniper. Berarti ini nggak worth it kan kalau beli ini. Kayaknya nggak usah beli senjata deh, karena bisa dapat, cuy. Supply dropnya banyak banget soalnya. Nih di sini juga ada. Ada bom. Oh, ini apa beda ya? Ada foto Skibi di toilet. BTW nih, next wave mana, boy? Ini pasti ada yang di atas lagi nih Skibi di toiletnya. Tuh kan ada yang di atas. Ini dia, gila sakit buat shotgun. Ada yang gede, cuy, muncul, cuy. Tembak. Wah, ada yang giant, cuy. Oh, gua harus pakai sniper gua. Tembak. Ayo, kameramen toilet, terang. Nail gun. Yo. Yes, berhasil. Oke, OP juga nih senjata. Itu ada polisi, dua senjata dia. Sakit banget, cuy, nail gun. Ajar semuanya. Yo. Aduh. Bom. Aduh, sekarat dong, gara-gara bom. Ya, polisi di atas itu. Tembak. Wih, apa itu, cuy? Ada apa yang kaki ini? Ada speaker band, cuy. Oke, otoritas gede. Oke, gila langsung dihabisin sama kameramen, cuy. Speaker man. Jadi apa sih yang kakinya banyak? Serem banget. Speaker man para datang semua ya. Ya, gua mati. Ngulang dong. Ini ada apa nih? Ini apa? Wah, gua bisa nge-summon dong. Buat panggil bantuan. Kameramen C. Summon deh. Mana? Gak bisa disamen, cuy. Kermen gak bisa disamen. Samennya harus pas main kah? Astaga, itu bom. Aduh, baru ada max darah. Apa gak bisa beli? Kenapa gak bisa dibeli ya? Oke, sekarang gue beli max darah. Bisa gak? Gak bisa juga. Gimana belinya? Pengulang dari wave 1 lagi, cuy. Aduh. BTW, gue baru tahu ternyata bisa nge-heal ya. Tuh, bisa nge-heal ternyata. Pencet F. Oke. Hehehe. Udah mulai aja nih wave. Coba gue beli. Apakah gue bisa beli ini? Harusnya bisa ya. Oke, bisa, cuy. Darukan apa? Jadi 125 max-nya ya. Oke, ternyata ini mainnya kayak mode hardcore ya.
Kalau kita kalah, kita ulang dari awal, dari wave 0, dan semua item dan duitnya di reset. Udah mudah hardcore aja ini game ya. Buset dah. Oke, kalau gitu kita gak bisa mati nih. Kita harus main ngesor gini sambil tembak-tembak supaya gak kena serangan musuh. Aduh, tapi ada stamina juga cuy. Gak bisa ngesor terus-terusan. Bom! Lari! Astaga, kameramen mati gara-gara bom. Oke, gue coba summon di sini. Gue akan panggil bantuan kameramen C. Oke, udah ada kameramen C cuy. Sekarang kita punya 3 bantuan kameramen. Ada kepiting. Kepiting apa laba-laba. Wih, bisa lompat ya. Itu yang raksasa. Lawan speakerman raksasa juga. Ajar speakerman. Let's go. Oke, gue beli darah lagi. Ada yang pakai senjata lagi tuh spidernya. Waduh. Oh, makin rame cuy. Aduh, ada yang gede buat itu. Headpress kasih gue senjata. Aduh, bom lagi. Buset lah. Bom semua cuy. Giran tadi dapat banyak senjata OP malah mati ya. Gue harus panggil bantuan lagi nih. Speakerman. Summon kameramen gede, summon speakerman gede juga, summon lagi deh. Spider kamera, summon kameramen gede ya, satu lagi deh. Oke, sekarang bantuan kita udah makin banyak cuy. Drop bom. Astaga, kenapa supply dropnya bom semua. Gila, udah ada spider kamera, kameramen gede, speakerman gede, semua udah ada cuy. Gila, aman sekarang kita. Ini giant skibi di toilet ini gak ada apa-apanya. Dari wave pertama sampai wave 15 kuncung cuma dapat satu senjata ini doang cuy, revolver. Waduh, mati itu speakermannya. Oh no. Oke, dia juga mati. Gua akan beli ini lagi aja, tambahan darah, supaya gua makin tebel dan gak gampang mati ya. Darah max udah 250. Kerja bagus. Astaga, ada yang di atas pohon cuy. Oke, berhasil sama speakermannya. Wah, ada yang terbang nembak. Oke, please jangan kasih gua bom. Aduh. Gua masih bisa respawn, tapi senjata gua hilang. Plus ini supply drop. Aduh, bom lagi. Udahlah. Wow. Guys, dia ada di atas sana. Mereka loh, ntar kameramen gua pada di mana? Oh, ternyata kita bisa naik ke atas gedungnya. Ya, ada apa nih? Revival cannon. What? Gua bisa beli ini kah? Gua bisa nembak. Astaga, jalan di tempat semua, cuy. Ya ilah, jalan di tempat. DC udah web 18. Astaga, gua harus ngulang dari awal. Astaga. Capek deh. Oke, kita di web 0 lagi. Kita harus ngulang dari awal, udah sejauh tadi. Ya ilah. BTW di sini gue juga bisa pilih karakter. Dan tadi gue pakai kamera, gue juga bisa pakai speakerman atau TV. Tapi TV nggak bisa, harus game pass. Jadi antara kamera atau speaker. Dan ada yang gede juga nih. Gue bisa pakai kameramen gede atau speakerman gede cuy. Ini speaker gede darahnya 700 cuy. Dan harus bayar pakai 65 poin. Poinku udah 148 untungnya ya. Jadi gue coba pakai speaker gede. Astaga, gede banget gue cuy. Oke, kita langsung coba lah mainnya. Maju. Oke, para kameramen, tenang saja, di sini ada speakerman. Saking gede ya pistol gua, gak kelihatan cuy di tangan cuy. Mana pistol gua? Astaga, pistolnya di situ dong. Dan gua juga bisa kayak gini. Apa tuh? What? Wow, ini juga gua bisa injek. Boom. Dan nyalain speakernya. Wow, gila, rata semua cuy. Ini baru. Oke, gua akan coba bermain dengan menjadi speakerman sampai di wave yang tadi ya, wave 18. Jadi speaker segede ini emang enak sih, cuma jalannya lambat banget cuy. Terus gak bisa ambil supply drop. Ya ilah, susah sih tetap. Jadi mungkin gua akan balik lagi jadi kameramen aja, karena jadi speakerman yang kecil juga buat ngeheal temen ya, bukan diri sendiri. Yaudah deh, kita kembali jadi kameramen, karena dia bisa gini cuy tetap sih. Oke, kita kembali dari wave 0 lagi. Hore. Hati-hati. Aha, really? Dia di atas sana. Ya ilah, tadi gua udah dapat senjata OP asli malah mati. Itu nih, kalau yang di atas nyangkut kayak begitu susah banget, harus naik sini. Kita udah balik ke wave 18, tapi gua cuma punya pistol sekarang karena ya tadi mati di atas itu. Berarti nyawa gua sisa satu lagi, gua nggak bisa mati lagi nih. Gua akan coba ini, apa nih? Rebuild Fortress. What? Wait, what?
gitu doang kah? Gue kira makin gede gitu pertahanannya. Ini tadi gue dapat senjata ini nih yang gak bisa dibeli, itu sakit banget asli dah. Oh my god, ada yang gede banget. Oke, please supply, kasih gue senjata. Astaga, malah bom. Bom lagi. Astaga, itu apa cuy? Wait, gue harus bantu mereka tapi gue gak ada senjata. Bom lagi. Astaga, apa itu cuy? Ada tiga toiletnya dong. Gue cuma bisa pakai ini doang. Tembak terus. Severus Gibidi. Oh, dia bangun. Oke, para toilet udah mulai pada marah ya. No, pada mati. Harus beli senjata dulu. Astaga, gue gak bisa beli senjata lagi. Bom, semua udah berubah jadi bom semua nih supply dropnya. Ngebugnya tuh lucu. Supply dropnya berubah jadi bom semua, terus gak bisa beli senjata. Seenggaknya gue bisa summon gak? Spider kamera, summon bisa. Oke, ayo spider kamera. Wave 20 nih. Buset dah, segede ini dilawannya pakai pistol. Sini, maju, maju lo. Maju, di, maju. Lari, lari. Ah. Sepertinya gue harus menyelesaikan ini dengan pistol ya. 21 cuy. Apa itu? Weh, apa nih kenceng buat? Beli supply drop. Aduh, udah berubah jadi bom semua nih supply dropnya. Astaga. Yah, gue udah cari toiletnya kemana-mana tapi gak nemu ya. Jadi gue harus ulang lagi dari wave 0. Oke, okay, wave 0 lagi. Butuh sejam buat sampai wave 20. Sekarang ulang lagi ke wave 0. Ini terakhir sih ya, kalau masih ngebug lagi. Udahlah. Yo, gue udah punya Titan kameramen. Gede banget. Oke, okay, wave 20. Akhirnya, ini gue kembali mati nih. Cerita gue juga udah OP BTW tuh, damage-nya sakit banget. Titan kameramen udah mati lagi. Ya ilah, beli mahal-mahal. Cuma bertahan satu wave, kocak. Sebenernya gue punya senjata ini ya, yang hampir semua toilet bisa gue satu hit, kecuali yang gede itu ya. Tapi damage-nya tetep nih, tuh kan. Kayak beberapa kali klik doang langsung mati. Yang gede semua. Gak takut gue sini. Ya. Gila, sakit banget nih senjata. Betul ini kok udah gak bisa beli darah lagi nih. Udah max 250 tuh damage. Ini apapun gue gak tahu. Ya, ini lawan toilet-toilet kecil lagi nih. Nyangkut lagi nih, di mana nih? Ini dia di sini nyangkut cuy. Usahin. Ada kameramen yang nyerang kita sekarang. Wait, apa kameramen yang nyerang kita bisa kita lawan pakai ini? Tuh korup kameramen. Weh, bisa cuy jadi kameramen lagi. Harus tembak pakai ini ya kalau yang kena parasite. Tuh kan di atas itu. Mending kalau kelihatan bisa ditembak. Apa itu? Roket toilet. Weh. Nah, mending lawan yang gede-gede gini dah. Kelihatan cuy, di mana cuy? Kalau lawan yang kecil-kecil malah nyangkut. Wah, itu dia. Cerberus Gibidi. Toilet, toilet bertoilet 3. What the heck? Wah, tapi langsung mati. OP banget nih senjata dah. Senjata sekecil ini. Ah, ini kayaknya akan bisa sampai wave 100 deh. Dan lagi berperang di sana. Ini gua bantu. Easy. Ah, the last part of this wave. Oh, ini dia. Wah, wow. Ada G-Man di sana. Itu dia bosnya G-Man. Aduh, semua. Wah, ada Angelic, ada Rocket Toilet semua di sini, cuy. Oh, langsung mati G-Man-nya. Oke. Okay. Bosnya udah mati. Wave 23 itu terakhir. Oh, masih ada di atas itu. Oh, udah kah? Ternyata udah, guys. Yeay. Asli capek juga main di game. Kalau udah dapat senjata OP gampang sih ya, tapi susahnya ngebug-ngebug, cuy. Ya. Game ini masih baru sih, jadi masih banyak bug-nya juga ya. Toiletnya ikut nyangkut, suplainya berubah jadi bom semua. Gak bisa dibuka lah, tuh kan bom. Ternyata gak bisa dibeli. Ya sudah lah ya, thank you for watching. Semoga kalian suka sama videonya, bye. Oh, bye.